Nih ya Besti, 3 bawang merah, 2 bawang putih, 1 daun bawang, 2 sosis, 4 cikuah. Ini toppingnya sesuai selera ya teman-teman. Indomie goreng. Air bersih secukupnya. Kecap manis. Kita iris-iris dulu ya Besti. Bawang merah, bawang putih. Oh iya, cabai tadi lupa ya teman-teman. Untuk cabainya juga sesuai selera ya. Kalau mau pedas bisa ditambahin. Kalau tidak suka pedas bisa dikurangin. Kita iris tipis seperti ini. Telurnya lupa ya Besti tadi, 1 buah telur juga. Kita panaskan minyak sedikit ya Besti. Setelah minyak mendidih, kita masukkan bawang merah, bawang putih dan cabenya beserta daun bawang. Lalu kita masukkan telurnya. Kita orak-arik telurnya ya Besti. Masukkan sosis dan cikuanya. Kita oseng-oseng sebentar. Toppingnya melimpah sekali ya Besti ya. Lalu kita masukkan air bersih. Setelah air mendidih seperti ini, kita masukkan minyak. Kita kasih kecap. Masukkan bumbunya. Untuk bawang gorengnya nanti kita kasih terakhir ya Besti. Masukkan juga saus.
Dan terakhir adalah bawang gorengnya ya Besti. Tuh Besti, mantep banget kan. Matikan kompor, siap untuk disajikan. Mantep kan Besti, mie nyemek siap untuk kita nikmati. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya Besti.